Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru hebat, pada siang ini kita bergabung di PCT 4 Jakarta 5 di sesi 5. Adapun pada siang hari ini, yaitu presenter kita yang tidak kalah hebatnya, yaitu Ibu Hardriyati dari SMP Negeri 167 Jakarta. Beliau adalah guru IPA atau Science. Lahir di Sawah Lunto 19 Desember 1968. Beliau akan membawakan dengan tema Hukum Archimedes. Berikutnya moderator. Beliau adalah dilahirkan di Jakarta 24 November 1969. Guru sains juga. Beliau mengajar di SMP 262 Jakarta Timur. Saya adalah, nama saya Bu Rupa, guru SMP Negeri 172, lahir di Brebes 4 April 1968. 68 mengajar pelajaran matematik. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk menyimak materi hukum Archimedes, apa-apa yang akan disampaikan oleh Ibu Hardiyati semoga bermanfaat. Acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator, yaitu Ibu Sri Rezeki. Kepada Ibu Sri saya aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, guru-guru yang hebat, kita hari ini akan melihat Bu Hardiyati mempresentasikan yaitu hukum di mana nanti ada yang terapung, melayang dan tenggelam. Seperti itu hukumnya, nanti bagaimana kita lihat. Suaranya kurang kencang, Gusti. Ya, kita lihat ini dari Bu Hardiyati tentang hukum Archimedes. Kesempatan ke Bu Hardiyati untuk menampilkan ya. Dipersilakan Ibu Hardiyati. Ya. Terima kasih Ibu Sri Rezeki, moderator kita dan sahabat saya juga. Baiklah Bapak Ibu semua, pada kesempatan siang hari ini saya akan coba tampilkan materi yang berkaitan langsung dengan IPA sesuai bidang studi saya. Ya, mudah-mudahan selain guru IPA bisa mengambil manfaat dari materi ini nanti ya. Saya sudah buatkan PowerPoint untuk judul ini. Ya. Sebenarnya judulnya saya mau buatkan adalah Mengapa Tidak Tenggelam. Silang aja. Email ya? Silang aja, silang.
Diterima. Silang aja. Oke. Ya. Judulnya tadinya adalah mengapa kapal tidak tenggelam. Nah, judul ini berkaitan dengan hukum Archimedes. Oke. Tak mau digerakin ya. Nah, oke. Peristiwa yang biasa dan lumrah kita amati dalam kehidupan sehari-hari, benda yang ringan itu akan terapung di atas air, seperti balon atau benda-benda lainnya yang ringan, balon, busa, karet, papan, dan lain-lain. Kemudian, benda yang kita anggap berat seperti paku, dia akan tenggelam ke dalam air. Tapi, ya, ternyata kita bisa melihat banyak benda-benda yang jauh lebih berat daripada paku, ya, atau batu bisa terapung di air. Seperti kapal, kapal nelayan, kapal selam, bahkan kapal pesiar yang besar, itu bisa terapung dengan nyamannya di atas air. Ya, apakah benda-benda ini, kapal ini tergolong benda yang ringan? Tentu tidak. Ya, ini adalah benda yang berat, sangat berat, luar biasa. Tapi kenapa dia bisa terapung di atas air? Apa yang membuat dia terapung? Semua ini ya bisa dijelaskan dengan hukum Archimedes yang ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Archimedes. Yang mana ilmuwan ini berasal dari kota Syracuse, Yunani, dan hidup sekitar tahun 287 sebelum Masehi sampai tahun 212 sebelum Masehi, jadi sudah lama banget. Dia adalah seorang matematikawan, astronom, filsuf, fisikawan, dan insinyur berkebangsaan Yunani. Jadi orang yang sangat pintar, ya, dan dia sangat dekat dengan Raja Yunani waktu itu, Raja Hierion II. Bagaimana Archimedes bisa menemukan hukumnya sehingga sekarang ini bisa menjelaskan tentang benda-benda yang berat tadi bisa terapung di air. Oke. Ya, penemuan Archimedes ini dikenal ketika penemuan Archimedes yang terkenal ini ya ditemukan ketika dia mendapat tugas dari Raja Hierion untuk menguji kemurnian dari emas yang digunakan untuk membuat mahkota dari raja. Raja meragukan kemurnian dari mahkotanya, apakah terbuat dari emas atau dari perak. Nah, ketika mendapatkan tugas ini mulai berpikir bagaimana cara untuk membuktikannya. Sambil berpikir, dia masuk ke kamar mandi, berendam ke dalam bak mandi, dan dia terkejut karena merasakan ketika berendam badannya terasa lebih ringan di dalam air. Dan dia mengamati ternyata bersamaan dengan badannya menjadi lebih ringan, ada sejumlah air yang tumpah dari bak mandi karena bak mandinya tadi yang penuh, ya. Dan dia berpikir, oh ternyata ini ada hubungan antara badannya menjadi ringan dengan air yang tumpah dari bak mandi. Akhirnya dari pemikiran dia tersebut, ya, dia mulai merasa punya ide untuk bisa membuktikan kemurnian dari mahkota tadi. Sehingga saking senangnya dia berlari langsung keluar dari kamar mandi berteriak-teriak di jalanan sambil menyerukan eureka, eureka. Artinya saya menemukan, saya dapat. Ya, masih dalam keadaan tanpa busana.
Nah, jadi setelah itu, setelah menyadari adanya hubungan antara air yang tumpah dengan berkurangnya berat benda di dalam air, Archimedes mulai merancang eksperimen untuk menguji mahkota saraja tadi. Dia mengambil sebungkah emas dan sebungkah perak dengan bobot yang sama, kemudian membandingkan keduanya, membandingkan bobotnya ketika dimasukkan ke dalam air. Tentu tidak sama bobotnya ya. Selanjutnya, dia memasukkan mahkota raja dan perak murni dengan bobot yang sama keduanya ke dalam air. Ternyata hasilnya dia dapatkan berat atau bobot mahkota raja tadi tidak sama dengan bobot dari emas murni yang dimasukkan ke dalam air. Dari situ dia bisa membuktikan kalau ternyata mahkota itu tidak terbuat dari emas murni. Penemuan Archimedes yang sudah berabad-abad ini masih digunakan sampai sekarang dan dikenal sebagai hukum Archimedes, dirumuskan sebagai hukum Archimedes yang berbunyi, setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkannya. Ya, jadi setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas seberat zat cair yang dipindahkannya. Ya, ke atas ini juga akhirnya sebagai gaya Archimedes atau gaya apung. Ini eksperimen sederhana untuk membuktikan bahwa di dalam zat cair berat benda akan berkurang. Dua buah benda, kiri dan kanan timbangan, ketika berada di udara, dia dalam posisi seimbang. Tapi kalau salah satu benda dicelupkan ke dalam air, yang sisi kiri dicelupkan ke dalam air, maka nanti posisinya tidak lagi seimbang. Sisi kiri akan menjadi lebih ringan dibanding sisi kanan. Maaf, gambarnya nggak ada. Eksperimen sederhana juga bisa dilakukan di laboratorium untuk menunjukkan adanya hubungan antara berkurangnya berat benda di dalam air dengan jumlah air yang atau berat air yang ditumpahkan ketika air masuk ke dalam, ketika benda masuk ke dalam air. Ini contohnya dengan menggunakan sebuah bejana atau gelas yang ada pancurannya di sini. Sebuah benda yang beratnya 7, di sini menggunakan satu label, 7 label dimasukkan ke dalam air. Kemudian di ujung pancuran disediakan wadah untuk menampung air yang tumpah. Ketika benda dimasukkan ke dalam air, dicelupkan ke dalam air, maka beratnya akan berkurang menjadi 4 label di sini ya. Dan karena airnya persis di permukaan pancuran, maka airnya akan tumpah masuk ke dalam wadah. Air ini kalau ditimbang akan diperoleh nilai juga sebesar 3 liter. Ya, ini bisa dieksperimenkan di lab. Kalau saya di lab IPA, anak-anak kelas 8 itu selalu melakukan eksperimennya dan ini kita peroleh. Jadi, ketika benda masuk ke dalam air, berat benda tersebut akan berkurang seberat zat cair yang ditumpahkannya atau dipisahkannya. Nah, inilah yang dirumuskan oleh Archimedes dengan hukumnya, yaitu hukum Archimedes. Apa manfaat dari hukum Archimedes ini? Apa penerapannya? Bentar ya Bapak Ibu. Saya lihat bisa di ini. Manfaat dari hukum Archimedes, selain tadi sudah ditayangkan, kamu di-escape.
Kita lihat. Hukum Archimedes ini menyatakan adanya gaya Archimedes atau gaya ke atas atau gaya apung. Setelah diselidiki, ternyata gaya apung itu dipengaruhi oleh besarnya, ini dibaca rho, rho A yaitu massa jenis zat cair, VA itu adalah volume air yang terdesak naik ke atas atau tumpah kalau dia gelas berpancuran. G itu adalah percepatan gravitasi. Ya. Jadi besarnya gaya Archimedes dipengaruhi oleh tiga faktor ini secara langsung. Ini disebut berbanding lurus. Gaya Archimedes berbanding lurus dengan ketiga faktor ini. Artinya, kalau massa jenis zat cair besar, maka gaya Archimedes yang didapat benda juga besar. Contohnya kalau benda kapal berada di sungai dengan kapal yang berada di laut, massa jenis air laut itu lebih besar dibanding massa jenis sungai, air sungai, karena air laut itu asin. Maka di laut kapal akan lebih terendam dibanding bila kapal itu berada di sungai. Ya. Ini satu, massa jenis itu mempengaruhi gaya Archimedes. Kemudian yang kedua adalah VA, volume air yang terdesak yang naik ke atas. Volume air yang terdesak ini nilainya sama dengan volume benda yang masuk ke dalam air. Kalau benda yang dimasukkan ke dalam air itu besar seperti kapal, ya, maka kapal tersebut akan mendapat gaya ke atas yang juga besar. Kalau benda yang dimasukkan ke dalam air itu paku yang kecil, maka gaya ke atasnya juga kecil, gaya Archimedesnya juga kecil. Nah, untuk membuat volume menjadi besar, maka benda dibuat berongga. Ya, kalau paku tidak ada rongganya, sehingga volumenya kecil. Tapi sebuah perahu, dia ada rongga. Kapal ada rongganya, ada rongga udara di dalam. Ya, kapal pesiar atau kapal induk itu adalah kapal dan ukuran besar, dia ada rongga. Sehingga karena rongganya besar, maka volumenya juga menjadi besar. Bila volume besar, maka volume air yang didesak juga akan besar, sehingga gaya Archimedesnya juga akan menjadi jauh lebih besar. Faktor yang ketiga adalah percepatan gravitasi. Ya. Percepatan gravitasi di daerah khatulistiwa dengan di daerah yang lebih jauh dari khatulistiwa, daerah subtropis, lebih besar percepatan gravitasi di daerah subtropis. Karena daerah khatulistiwa lebih jauh dari pusat bumi, ya. Sehingga gaya apung di khatulistiwa juga akan lebih kecil. Gaya Archimedes di daerah khatulistiwa juga akan lebih kecil dibanding benda yang masuk ke dalam air di daerah yang jauh dari khatulistiwa. Nah, jadi ini yang tadi saya jelaskan, bahwa benda akan mendapat gaya apung atau gaya Archimedes yang besar apabila massa jenis zat cairnya besar. Yang kedua, gaya gravitasi besar. Yang ketiga, volume benda yang masuk ke dalam air besar. Jadi tiga-tiganya berbanding lurus dengan gaya Archimedes. Ketiga-tiganya akan membuat gaya Archimedes menjadi besar kalau nilai ketiga besaran ini, ketiga faktor ini juga besar, ya. Besarnya gaya apung akan mempengaruhi posisi benda yang berada di dalam air. Ketika sebuah benda masuk ke dalam air, hanya ada dua gaya yang mempengaruhi, secara garis besar hanya ada dua gaya. Yang pertama, gaya berat yang menarik benda ke bawah. Yang kedua adalah gaya Archimedes atau gaya apung yang menarik benda ke arah atas. Jadi hanya dua gaya. Benda akan mengalami, kemungkinan benda di dalam air akan mengalami tiga hal.
ya. Satu, salah satu dari tiga hal. Yang pertama adalah benda mungkin terapung di air. Benda akan terapung di air bila berat benda lebih kecil, berat benda yang menarik ke arah bawah lebih kecil dibanding gaya Archimedes yang menarik ke arah atas. Ya. Saya ulangi, benda akan terapung bila berat benda yang menarik ke arah bawah lebih kecil dibanding berat benda, dibanding gaya Archimedes yang menarik ke arah atas. Di sini saya tidak cantumkan rumusnya karena nanti terlalu rumit, apa, rumit. Jadi di sini saya jelaskan aja. Gaya berat dan gaya akung tadi ya, ditentukan oleh massa benda. Karena massa bendanya sama, massanya boleh kita hilangkan. Kemudian percepatan gravitasi dari gaya akung dan gaya berat juga sama, dihilangkan, sehingga yang tersisa adalah massa jenis benda. Ya, faktor yang pengaruhi yang tersisa adalah massa jenis benda. Hanya massa jenis benda ya. Jadi, benda terapung jika massa jenis benda tersebut lebih kecil dibanding massa jenis zat cair. Untuk benda yang melayang di air akan terjadi bila massa jenis benda yang dimasukkan ke dalam air sama dengan massa jenis zat cairnya. Ya. Kemudian posisi yang ketiga yang mungkin adalah benda tenggelam di air. Benda akan tenggelam di air bila massa jenis benda yang masuk ke dalam air lebih besar dibanding massa jenis zat cair itu sendiri. Itu tiga kemungkinan benda yang berada di dalam air bisa terapung, melayang, atau tenggelam. Itu ditentukan oleh massa jenis benda tadi. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang tadi, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah gambar orang yang berenang ya, di kolam renang. Kalau di Ancol itu ada kolam apung. Biarpun orangnya tidak bisa berenang, tapi tubuhnya akan terapung di air. Ya, ini bisa dijelaskan dengan hukum Archimedes. Atau kalau di Yordania ada danau Laut Kaspi ya, Laut Kaspi. Itu adalah danau yang paling asin di dunia, dan karena asinnya juga benda yang masuk ke dalam air itu akan terapung, termasuk orang yang berenang atau bahkan bola bowling pun dicobakan itu akan terapung di air. Sama seperti di kolam apung Ancol, benda-benda yang masuk ke dalam air akan terapung. Peristiwa ini bisa dijelaskan dengan hukum Archimedes tadi. Ya. Ketika air itu begitu asinnya, sangat asin, maka massa jenis dari air itu berarti sangat besar. Massa jenis air yang besar tadi jauh melebihi massa jenis dari benda-benda atau orang yang berada di dalam air. Ya. Sehingga karena massa jenisnya besar, maka gaya apungnya juga besar. Akibatnya benda atau orang masuk ke dalam air tadi akan terapung di air. Kemudian alat-alat seperti ini, alat teknologi, perahu, kapal selam, kapal laut juga akan terapung di air, ya, bukan karena dia ringan, itu malah sangat berat. Kenapa dia terapung? Bisa dijelaskan dengan Archimedes tadi, ya. Dia terapung di air karena massa jenisnya secara keseluruhan dari kapal, dari pembuatnya dan isinya semua. Massa jenisnya secara keseluruhan jauh lebih kecil dibanding dengan massa jenis zat cair. Ya, artinya kapal-kapal ini mendapat gaya apung, mendapat gaya Archimedes yang jauh lebih besar, sehingga dia akan terapung di air. Apa yang membuat massa jenisnya menjadi kecil? Ya.
Salah satu faktornya itu adalah karena volumenya yang sangat besar. Volumenya besar karena kapal ini memiliki rongga, ada rongganya ya. Nah, ini juga contohnya, ini adalah kapal induk. Kapal induk yang sangat besar, bahkan bisa untuk mendaratkan pesawat tempur, ya, ini akan terapung di air. Bukan karena ringan, tapi karena massa jenisnya jauh lebih kecil dibanding massa jenis air. Kemudian, balon udara bisa terbang mengangkasa di udara walaupun tidak berada di dalam air, tapi gejala ini juga bisa dijelaskan dengan hukum Archimedes. Karena balon udara ini di dalamnya menyimpan udara panas, karena balon udara itu udaranya harus dibakar. Karena udaranya panas, maka massa jenisnya menjadi lebih kecil, ya, hingga dia cenderung untuk bergerak ke atas. Setelah Bapak Ibu semua, itu yang bisa saya paparkan berkaitan dengan hukum Archimedes, ya, sesuai dengan waktunya juga udah ini, udah 14.42. Mudah-mudahan dari paparan yang saya sajikan, walaupun sangat-sangat berbau fisika, mudah-mudahan ada bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan saya berharap bisa dipahami, karena ini gejala yang kita amati ini ada di depan mata kita ya. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ditanya anak-anaknya, kalau yang bukan guru IPA, yang bukan fisika, yang ditanya, Pak, Bu, kenapa kapal itu terapung? Oh, dia ringan. Ya, atau Pak, kenapa itu paku tenggelam, paku berat? Jadi jangan sampai anaknya berkesimpulan, oh, paku lebih berat ya dari kapal gitu. Ya. Jadi, itulah dia dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator, kalau ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Ya, terima kasih Bu Haryati atas presentasinya yang cukup bagus dan jelas. Di sini diterangkan tadi bahwa hukum Archimedes itu menerangkan tentang bagaimana benda itu bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Seperti kapal yang besar, ya, kapal yang besar bisa terapung di lautan yang luas. Nah, karena massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis lautan, air laut ya. Serta volumenya juga mungkin juga lebih kecil daripada volume air laut. Makanya dia bisa terapung. Juga balon udara yang sangat ringan bisa terbang ke atas. Itu juga massa jenis dari udara. Kalau bagaimana dengan tenggelam, berarti massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Demikian tadi presentasi dari Bu Haryati. Kita beri upload atau beri ya penghargaan kepada beliau. Silakan teman-teman yang ingin bertanya tentang hukum Archimedes dipersilahkan. Ya, silakan ya, Pak. Baik. Ya, terima kasih atas waktu ya, Pak, yang diberikan. Mau bertanya tadi berkaitan dengan apa? Ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, kalau nggak salah dengar, tadi Ibu menyampaikan kapal itu kalau di laut lebih masuk, lebih tenggelam daripada tenggelam di sungai. Nah, terus kenapa di laut mati kadar garamnya yang sangat tinggi malah justru terapung? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Ibu sampaikan bahwa benda yang berat asalkan volumenya besar karena ada rongga atau ada cekungan atau rongga ya, itu bisa terapung. Namun kalau ada batu meskipun dia ada cekungan
atau rongga tetap tenggelam. Nah, bisa dijelaskan, Bu? Terima kasih. Ini langsung, Bu Sri. Ya, silakan, Bu. Silakan. Terima kasih, Pak Novi, untuk pertanyaannya. Ya. Berarti di sini Pak Novi benar-benar menyimak karena memang ada sedikit kesalahan saya. Ya. Jadi, kalau di laut itu memang massa jenisnya lebih besar dibanding air sungai ya. Kalau air laut itu sekitar 1.300 kg per meter kubik. Sedangkan air tawar itu hanya sekitar 1.000. Jadi massa jenis air laut itu lebih besar sehingga gaya apungnya juga akan lebih besar. Nah, tapi saya mengaku saya tadi salah menyampaikan. Harusnya kalau kapal masuk ke laut dia akan lebih terangkat. Oh. Dibanding kalau kapal itu berada di sungai. Makanya saya bilang Pak Novi memperhatikan. Yeah. Ya, jadi tidak di laut gaya apungnya akan lebih besar dibanding di sungai. Apalagi kalau di laut mati gaya apungnya sangat-sangat besar sehingga orang pun bahkan bola bowling pun akan terapung di air. Yang pertama, siapa ya? Yeah. Nah, dari saya tadi. Yeah. Yang kedua, benda yang punya cekungan seperti depak penggorengan misalnya kan. Nah, benda yang ada cekungannya penggorengan dengan sendok. Kalau penggorengan itu ada cekungan, sendok enggak. Masukkan ke dalam air, penggorengan berhenti. Tapi sendok tenggelam. Kenapa? Karena penggorengan dengan bentuk yang enggak ada cekungannya, dia massa jenisnya, volumenya menjadi besar. Kalau volumenya besar, akhirnya nanti berhubungan dengan gaya apung, gaya apungnya akan menjadi besar juga dan dia akan terapung. Sedangkan sendok, ya, volumenya kecil, ya, karena volumenya kecil itu mempengaruhi massa jenisnya. Volumenya kecil, massa jenisnya akan menjadi besar, jauh lebih besar dibanding massa jenis air. Ketika dimasukkan ke dalam air, dia tenggelam. Penggorengan volumenya besar mempengaruhi massa jenisnya juga karena nanti ditambah dengan massa jenis udara yang ada di atasnya. Ya, jadi selain volumenya besar mempengaruhi massa jenisnya itu diambil massa jenis secara keseluruhan gabungan. Ya, penggorengannya, udaranya juga. Jadi secara keseluruhan massa jenisnya jauh lebih kecil dibanding massa jenis air. Sama seperti kapal juga, kapal laut, ya. Kapalnya besar, besinya berat, ya, jauh lebih berat dari penggorengan tadi. Penumpangnya banyak, mobil, motor, pesawat masuk, tapi secara keseluruhan massa jenisnya jauh lebih kecil dibanding massa jenis air. Kurang dari 1.300. Maka dia tetap terapung di air. Kecuali kalau kapalnya bocor. Itu Pak. Itu ya saya. Tadi ya, saya tanyakan batu. Batu kalau ya. Lempeng walaupun dia lebar tetap tenggelam gitu. Iya. Karena enggak ada udara di atasnya. Kan ditambah massa jenis udara. Kalau melengkung, jadi massa jenis penggorengannya plus massa jenis udara yang ada di dalamnya. Ya, massa jenis udara kan kecil, Pak. Kalau di rata-rata sehingga massa jenis keseluruhannya lebih kecil dibanding massa jenis air. Itu, Pak. Ya. 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 Semoga oke. Dengan jawaban dari Yati. Akan teman-teman yang lain diberikan pertanyaan. Ini tentang malam kan bisa terapung dan secara kurang jelas Bu Sri. Kapal selam ya? Ya, kapal selam. Kapal selam terapung tenggelam melayang ya Bu. Nah, seperti ini. Berarti nanti Pak ada yang dikeluarkan atau ada yang masuk. Yeah.
Oke. Okay. Baik, Bu Sri. Untuk kapal selam, ya dia ukurannya juga besar dan tertutup, terbuat dari besi atau baja juga ya. Kapal selam beda dengan kapal biasa, di dalamnya itu ada tangki-tangki air. Tangki air ini bisa diisi dan bisa dikosongkan. Ketika tangki airnya diisi ya penuh, maka massa jenis kapal ditambah massa jenis air yang ada di dalam tangki, tambah massa jenis penumpang dan udara yang masih ada di dalam. Nah, secara keseluruhan massa jenisnya sama dengan massa jenis air laut. Sehingga kapal tadi tidak terapung lagi, dia akan melayang di dalam air. Tapi untuk muncul ke permukaan, maka tangki-tangki air tadi dikosongkan, airnya dikeluarkan, diganti dengan udara, ya, dipompa. Nah, akibatnya massa jenis secara keseluruhan dari kapal ditambah udara tadi, ditambah penumpang-penumpangnya, secara keseluruhan massa jenisnya akan lebih kecil dibanding massa jenis air laut, sehingga kapal itu akan muncul ke permukaan air, dia akan terapung. Itu pasti. Jadi ada hubungannya dengan massa jenis. Ya, bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ada yang masih? Pada tidur siang kali ya. Tapi ada ini kok. Ada ngantuk iya, awalnya waktunya istirahat ini. Wiripa mulutnya. Hanya Wiripa. Bohar, itu ya. Kenapa? Boleh kan tanya? Bu, kenapa ya, telur, telur itu kok tenggelam ya? Telur ya? Iya. Telur. Kalau dimasukkan ke dalam air, nah kalau anak-anak itu biasanya eksperimennya telur ya, tenggelam. Iya. Bisa melayang juga, bisa terapung. Nah, kalau di sekolah anak-anak itu eksperimennya air dicampur dengan garam. Ya, jadi yeah. Pertama air biasa tanpa garam dimasukkan telur ke dalamnya. Telurnya tenggelam. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, airnya tadi ditambahkan garam. Diaduk garam. Tapi tidak terlalu banyak, tapi yang jelas massa jenisnya menjadi bertambah. Nah, maka telur yang dimasukkan ke dalam air tadi tidak lagi tenggelam, dia pelan-pelan naik, ya, melayang, berada di tengah. Kemudian, kalau air garamnya ditambah lagi lebih banyak, ya, mungkin 4 atau 5 sendok dalam satu gelas, sehingga massa jenis airnya menjadi semakin besar, jauh melebihi massa jenis dari telur tadi, maka telur tadi akan muncul di permukaan air, dia akan terapung. Nah, ini sama seperti kolam apung yang di Ancol. Bu Ripa udah pernah belum sana? Oh, anaknya. Oke. Okay. Oh, nah, kolam apung dia, kolam apung itu asin, asin sekali airnya, bahkan hampir pahit ya. Tapi karena asin, massa jenis airnya menjadi sangat besar. Akibatnya benda-benda yang dimasukkan ke sana akan terapung. Jadi kita tidak perlu ke Yordania, ke Laut Mati, ya, untuk merasakan terapung di air asin. Boleh di Ancol, di kolam apung. Tapi kalau mau lebih leluasa lagi, ya di Yordania, di Danau Laut Kaspi. Ya, ada hubungannya dengan masa jenis itu, Bu Ripa. Oh gitu ya. Nah, sekarang ini Bu Har, untuk menentukan ini masa jenis benda dengan masa jenis air laut lebih besar mana?
itu pakai alat ya? Iya. Kalau di IPA itu, kalau massa jenis ini tidak bisa dihitung. Massa jenis itu ada rumusnya itu. Iya. Iya, massa jenis itu massa benda dibagi volume. Jadi seperti apakah apa? Sekarang udah ada alatnya yang langsung bisa mengukur langsung ketahuan? Enggak usah pakai air rumus. Ada. Kalau air ada, zat cair itu nama alatnya dilatometer. Bisa langsung mengukur massa jenis. Tapi kalau benda padat kita hitung. Ditimbang massanya dulu dibagi dengan volume. Nah, itu akan didapat massa jenis. Kalau volume bendanya besar, maka massa jenisnya akan kecil. Karena pembaginya kecil kan berarti matematika. Oh, iya, iya, iya. Kalau pembaginya besar, massa jenisnya akan kecil. Nah, kalau volumenya kecil, massa jenisnya besar. Iya, makanya terbalik. Nah, berbanding terbalik. Makanya kapal yang besar massanya berapa dibagi dengan volume kapal yang besar, nanti hasilnya massa jenisnya kecil. Iya. Tapi paku kecil pada massanya dibagi dengan volume yang kecil, justru hasilnya semakin besar. Tuh. Ya, makanya benda yang volumenya besar dibanding benda yang volumenya kecil dengan bahan yang sama gitu kan, nah, akan cenderung benda yang volumenya besar itu terapung di air. Jadi sampai saat ini belum ada alat yang untuk mengukur massa jenis benda padat ya? Benda padat, enggak ada alatnya langsung, harus menimbang massa dan mengukur volume. Oke, terima kasih informasinya. Iya. Itu guru IPA barangkali bisa menciptakan itu temuan Nobel. Nobel untuk masa jenis kapal gitu ya, Bu Ripa. Iya, benar. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Silakan Bu Sri. Makasih Bu Ripa atas pertanyaannya. Ya. Dari ini ada enggak Bu Sri dari chatting? Enggak ada juga. Enggak ada. Minta absen semua. Minta absen semua. Ya, ini kita masih ada waktunya kan? Masih. Di 15 menit. Bu Sri kali punya pengalaman kali, Bu Sri kan guru IPA juga. Saya itu Bu, waktu bikin soal yang Archimedes yang tadi. Saya tuh yang ditarik gitu kan, dimasukkan benda ke dalam gelas, terus airnya keluar untuk menentukan volumenya. Nggak ketemu ya? Ukuran itu tuh kan nggak ada jawabannya ya. Tapi kalau bisa ketemu, kalau volumenya dirubah dulu ke dalam meter kubik. Gitu. Kalau gelas ukur kan mililiter kan, mililiter itu kan sentimeter kubik. Nah, harus dirubah dulu ke dalam meter kubik. Dibagi sejuta. Bagi sejuta dulu. Ada jawabannya ya waktu itu ya? Ya waktu itu memang banyak kan nggak ada jawabannya. Karena penulis soalnya juga bingung nggak ngerubah itunya dulu satuannya. Pak Nopi udah tidur. Ya Bu, ilah. Nah, kalau gak ada pertanyaan saya nanya nih. Monggo Bu silahkan. Ya. Kalau kapal bocor, terus kapalnya lama-lama tenggelam, ayo kenapa? Nah, kan? Kalau ada kebocoran kapalnya tenggelam pasti nanti lama-lama. Kayak di Jawa Novi. Jawa Novi, Bu Sri. Kalau menurut saya, ya. Kapal bocor lama-lama tenggelam karena masa jenis dari air laut atau air
apa ya? Ya naik gitu. Masuk jenis air laut naik. Airnya naik airnya masuk kapal, naik, Pak. Masuk kapal. Yang pertama masa jenis apa? Masa jenis kapal menjadi lebih berat. Masa jenisnya bertambah kan, Pak? Iya. Heeh. Rongga-rongganya diisi oleh air. Iya, jadi nambah dengan masa jenis air. Kalau tadi kan masa jenis kapal ditambah dengan udara. Udara kan masa jenisnya kecil. Tapi ketika masuk air laut, maka masa jenis kapal, penumpang, ya, plus masa jenis air lautnya. Sehingga menjadi lebih besar dari masa jenis air laut sendiri. Jadilah dia tenggelam. Kalau ini, volumenya bertambah nggak? Volumenya tetap. Ah, tetap. Tetap kan volumenya kan? Cuman masa jenisnya bertambah. Kan kapalnya nggak nambah besar. Iya. Kapalnya tetap segitu. Nah, bisa juga kalau kisah ini Nabi Yunus nambah penumpang satu, berat penumpang lebih besar dibanding berat kapal. Kurang satu aja baru kapalnya nggak tenggelam. Jadi harus ada yang loncat satu. Oh gitu. Ya. Iya. Karena penumpang, itu masih berkaitan dengan masa jenisnya. Penumpang yang satu tadi membuat masa jenis kapal melebihi masa jenis air laut. Ketika dia keluar, Nabi Yunus keluar, maka masa jenis kapal tadi, masa dibanding volumenya menjadi lebih kecil dibanding masa jenis air laut. Jadi kapalnya nggak tenggelam. Boleh kalau tanya, sama ya? Ya, berkaitan dengan kisah Nabi Yunus tadi. Ada, Pak. Kan di Quran juga banyak ifanya. Mau nanya dong. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Yunus. Nah, saat itu Nabi Yunus kan menceburkan diri ke laut. Nah, sebelum terjadi gelombang, ombak dan seterusnya, itu Nabi Yunus tetap di kapal, kapalnya biasa aja. Apa karena beliau kan bersalah, sehingga ditegur Allah, sehingga beliau loncat ke laut. Nah, berarti dengan kata lain, dosa bisa menambah masa jenis? Kalau dosa kan nggak kelihatan, Pak, ya? Tapi kalau Nabi Yunus itu sendiri kan ada masanya. Paling nggak sekitar 60-70 kilogram, kan? Ya, namanya manusia. Ya, sekitar segitu mungkin kalau cowok kan. Ketika dia ada di kapal, dia masa dia menambah masa dari kapal, masa ini akan mempengaruhi berat, mempengaruhi masa jenis, berhubungan semuanya. Tapi ketika penumpang dikurangi satu, otomatis masa jenis kapalnya pun kurang, lebih kecil dari masa jenis air laut. Kalau dosa, ya bisa dibuktikan secara ilmiah, Pak. Nggak ada rumusnya, jadi kalau ini, Pak, kalau Bapak mau ngetes nih, ini waktu habis sholat, berat Bapak berapa? Setelah itu, hari ini nggak puasa, beratnya nambah nggak? Iya, bisa jadi dulu. Itu kan? Sebutin kan? Kalau nggak puasa, berdosa, Pak. Nah, timbang berat badannya. Sebelum puasa, berat. Begitu puasa, jadi ringan. Aduh, rasanya berguguran. Kalau nggak puasa lebih berat, Pak, makan. Makan dulu. Ini Bapak Widada tuh. Iya, Pak Widada tuh mau bertanya kali tuh. Halo, Pak Widada. Iya. Masih di sekolah padahal tuh ada sama saya. Widada orang IPA juga ya? Iya. Ini bahas satu sekolah sama saya ya. Paling masih ada, tapi gak nongol itu kemana. Halo, Pak Wi. Ngintip sebentar. Ayo, bertanya. Oh ya, Bu Buhar, saya masih ada sedikit ini. Itu tadi saya bertanya tentang telur ya. Itu telur yang gagal dierami, itu terapung. Iya. Itu kenapa itu? Dari telur dibanding itu dengan telur yang masih tidak gagal ya. Saya belum melakukan penelitian sih, Bu Ripa ya, karena kan pasti bau gitu ya. Tapi kemungkinan telur yang gagal dierami kan bau
berarti udah ada gas di dalamnya, ada tambahan gas, jadi ada udara. Nah, udara ini membuat massa jenisnya menjadi lebih kecil. Kalau itu dari gas kan, kemungkinan besar dari situ. Nah, itu ya Bu Sri ya. Kalau gagal bau ya Bu Sri. Gimana Bu Sri? Ya, bagaimana Oke, lanjut Bu Sri. Masih ada enggak? Kita masih 10 menit. Masih 10 menit lagi. Ya, jadi disimpulkan bahwa tadi hukum Archimedes adalah hukum yang menerangkan tentang bagaimana kita terapung, tenggelam, dan melayang berdasarkan dengan rumusnya itu. Ya, kurang ini ya. Saya orang biologi. Ya, jadi saya perjelas saja ya, saya perjelas saja. Jadi Archimedes menyatakan, menyimpulkan bahwa setiap benda yang masuk ke dalam air akan mendapat gaya ke atas atau gaya apung atau gaya Archimedes, yang mana gaya Archimedes ini dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu massa jenis dari zat cair itu sendiri, yang kedua volume dari benda yang masuk ke dalam air, yang ketiga percepatan gravitasi bumi. Ketiga faktor ini berbanding lurus dengan gaya Archimedes, artinya kalau faktor yang tiga ini semakin besar, ya mau langsung tiga atau salah satunya, maka gaya Archimedesnya juga bertambah besar. Kalau tiga faktor ini kecil, maka gaya Archimedes yang diperoleh juga kecil. Ketika gaya apung besar, melebihi dari berat benda, maka benda akan terapung di air. Kalau ketika gaya apungnya sama dengan berat benda, benda akan melayang di dalam air. Kalau gaya apungnya lebih kecil dibanding berat benda, maka benda akan tenggelam di dalam air. Ya. Itu yang bisa disimpulkan dari saya. Ya, ya. Semoga bermanfaat kita semua. Ini saya suaranya kan. Sebelahnya masjid persis. Bu Rizky udah ini. Udah boleh ditutup. Ya. Absensi Bu, jangan lupa. Di mana Pak absennya? Cari tahu. Di chat. Oke. Oke. Terima kasih Bapak Ibu Bunda. Mudah-mudahan pelajaran pada sesi 6 yaitu tentang hukum Archimedes terbelakang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Masuk. Berlangsung dengan tadi ya. Kalau rupanya ini waktunya bubuk siang. Ya, para teman mungkin kelelahan kecapean dari sekarang aja. Untuk sesi berikutnya mudah-mudahan udah semangat, udah fresh karena udah bangun dari kocinya. Tambah semangat. Apalagi nanti sudah cair. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.